Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buat teman-teman yang merayakan, mohon maaf lahir batin jika banyak pertanyaan dan lain-lain yang belum sempat dijawab lewat WA dan seterusnya. Pada siang hari ini KPU kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi saya, Ketua Divisi Hukum Muhammad Afifuddin, kemudian Pak Ida, Wakil Ketua Divisi Hukum sekaligus Ketua Divisi Teknis, dan Bang Parsadaan Harahap sebagai Ketua Divisi SDM di KPU RI, Komisioner KPU RI, memimpin langsung penyerahan kesimpulan ini bersama tim hukum yang dinahkodai Mas Hifdzil Alim. Beberapa hal yang kami ingin sampaikan, teman-teman, kami ingin menyampaikan bahwa seluruh rangkaian persidangan dari proses sidang pendahuluan dan juga pemeriksaan sudah kita ikuti secara keseluruhan. Sebagaimana kita tahu ada dua permohonan terkait Pilpres ini. Yang pertama adalah perkara nomor 1, BHPU dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perkara nomor 2, perkara nomor 1 diajukan oleh paslon nomor 1, perkara nomor 2 diajukan oleh paslon nomor 3, sebagaimana kita tahu. Dan KPU sudah mengikuti semua prosesnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama proses persidangan, KPU telah memberikan jawaban yang membantah semua dalil-dalil permohonan yang disampaikan para pemohon, baik paslon nomor 1 maupun nomor 3. Kemudian sepanjang persidangan yang dilakukan, KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139. Pertama adalah perkara 1 sebanyak 68 alat bukti dan juga perkara 2 sebanyak 71 alat bukti. Kami juga sudah menghadirkan ahli, satu ahli dan juga dua saksi fakta yang menjelaskan terkait dengan si rekap. Sampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti. Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan dengan demikian kami memohon agar kiranya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang menjadi objek sengketa dari sengketa Pilpres ini tetap berlaku, tidak dibatalkan. Kemudian teman-teman sekalian, pada kesempatan ini KPU juga menyerahkan tambahan alat bukti yaitu formulir D kejadian khusus tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Sebagaimana diminta oleh salah satu majelis hakim saat persidangan terakhir, KPU diminta untuk menyampaikan formulir kejadian khusus. Kalau sebelumnya diminta menyerahkan formulir di hasil tingkat kecamatan, maka pada kesempatan kali ini kami menambahkan alat bukti berupa ke semua tempat, terutama di formulir D di tingkat kecamatan. Kemudian berdasarkan seluruh rangkaian dan juga bukti, kemudian saksi dan ahli yang kita hadirkan dan juga kesimpulan yang kita sampaikan pada siang hari ini, KPU meyakini bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan seadil-adilnya. Demikian, selanjutnya saya persilakan Kang Idam. Jika ada tambahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan pers yang kami hormati.
penyelenggaraan pemilu khususnya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang pemilu, dan kami meyakini betul bahwa hasil pemilu yang kami tuangkan dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 ini akan tetap berlaku sebagaimana tadi ditegaskan oleh Gus Haji M. Habibuddin, dan kami yakin ya bahwa apa yang telah kami lakukan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu, sehingga jadi permohonan para pemohon itu kami yakin tidak akan mengubah keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu. Ya, dan berkenaan dengan hal ini, mari kita semua tunggu pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua PHPU pemilu presiden dan wakil presiden yang dalam waktu dekat ini akan dibacakan oleh majelis hakim. Terima kasih. Teman-teman, saya kira kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas semua atensi dan berproses persidangan. Kita sama-sama menunggu putusan yang akan dibacakan tanggal 22 April. Semoga semua berjalan lancar, kita semua sehat, dan kita akan segera melanjutkan agenda-agenda persidangan untuk sengketa pileg. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.